Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kabar duka datang dari dunia artis. Dapur berita artis terkini. Jester. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Sungguh tak terbendung air mata Serwenda saat mengetahui orang yang dicintainya meninggal dunia. Pihak keluarga mengabarkan bahwa selebihnya almarhum sudah sekitar satu minggu ini dirawat di rumah sakit berawal dari tipes dan juga batuk. Ternyata diketahui ada masalah pada jantung. Namun sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, pastikan Anda menonton video ini sampai dengan selesai. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan juga tekan tombol notifikasinya. Baik, sebelum kita lanjut, isak tangis kini tengah menyelimuti keluarga besar dari Ruben Onsu. Ucapan bela sungkawa, doa-doa dari para rekan dan juga sahabat pun membanjiri kolom komentar. Kabarnya almarhum setelah dirawat di rumah sakit, keluarga mengapa kondisi terus menurun hingga sempat kritis dan juga dikabarkan meninggal dunia. Kabar itu diperkuat dengan postingan sosial dari media Raffi Ahmad yang mengucapkan duka cita untuk keluarga Ruben, siapa yang tak kenal dengan artis yang satu ini. Ketenarannya sudah tak diragukan lagi oleh masyarakat Indonesia. Selain di dunia entertainment, ia adalah sosok ayah dan juga suami yang baik untuk keluarga kecilnya. Kebaikannya dan kemurahan hatinya sudah tak diragukan lagi oleh masyarakat. Ruben Samuel Onsu yang lahir pada tanggal 15 Agustus tahun 1983 ini. Ruben sempat dikabarkan akan menikah pada bulan Agustus tahun 2008. Namun pada tanggal 11 Agustus tahun 2012, Ruben Onsu dan Serwendah, mantan personil dari Cherry Bell, resmi bertunangan dengan melakukan tukar cincin. Walaupun mereka berdua baru beberapa bulan berpacaran, kemudian pada tanggal 22 Oktober tahun 2013, hubungan mereka pun diresmikan. Mereka akhirnya dikaruniai seorang anak ketika sebelum sempat mengalami beberapa kali kegagalan. Namun kesedihan pasalnya sang ayah dari sang suami atau ayah mertua dari Serwenda dikabarkan meninggal dunia. Ayahanda Ruben Johannes Abraham Onsu meninggal dunia pada minggu malam di Rumah Sakit Pertamedika Sentul pada jam 21.10 waktu Indonesia Barat. Menurut kabar yang diterima, jenazah ayah Ruben akan disemayamkan di RSPHD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Sebelum itu, Ruben dan Serwenda sempat mengkonfirmasi bahwa sang ayah sempat membaik keadaannya. Dokter tidak bisa memastikan kondisi sang ayah mertua yang sempat kritis beberapa waktu lalu. Pokoknya terbaik buat papa, ujar Serwenda. Menurut kabar yang diterima, jenazah ayah Ruben akan disemayamkan di Rumah Sakit PHD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Ya, terima kasih untuk kalian semua yang sudah setia menonton video ini sampai dengan selesai. Semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Karena dengan subscribe kalian telah membantu mendukung channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.